itu semuanya hancur ya. Bisa hancur semuanya. Atap itu juga tidak mau aku ikut orang itu. Okay, check it out. Okay, sudah sampai di atas ya. Sekarang kita saksikan cara pemotongan genteng ya, tanpa menggunakan grinder, cukup dengan hemat kecil ya, atau martul bahasa Indonesianya. Nah, ini cara kerja tukang sekel dewa ya, tanpa menggunakan mesin. Perhatikan baik-baik. Ini dia cara tukang sekel dewa. Nah, ini genteng ini agak sukar sikit memotongnya, tidak serupa yang biasa itu. Canggih ya. Itu yang tempat sulit-sulit itu yang dipasang ya, dipotong di pinggir-pinggir itu ya. Selamat datang. Selamat datang kepada semua penonton channel Aziz. Di petang hari ini kita akan membuat konten memasang genteng ya. Konten memasang genteng. Tadi naik 6 rumah ya. Sekarang sudah tinggal acara memasang gentengnya saja ya. Sekarang kita fokus ke sini dulu ya. Ini ada koboi ya, koboi. Kita fokus ke koboi ini. Koboi ini sudah memasang dengan gerak cepat ya. Dulu ini koboi pasangan saya menyusun genteng di bawah, sekarang sudah pangkat sudah naik ya. Nah, jadi dia kerja bagian atas memasang ya. Ambil posisi dari arah sampingnya. Jaga-jaga. Super cepat ya. Oke, kita buat video shot ya untuk pemain handalan ini, pemain import ini ya. Koboi ini hari ini dia import ke geng ini ya, karena tim dia hari-hari kerja itu kerjanya sudah berkurangan. Nah, itu dia. Kita fokus ke ini dulu ah. Nanti baru kita ke geng yang lain. Nah, di sana ada satu orang ya mengetuk bagian tepi sana. Menggunakan hemat saja ya. Kelihatannya
semuanya hancur.